pastikan. Dokter, macam mana dengan Riza, dokter? Macam ni, sebelum kita pergi jumpa dia, ada hal sikit saya nak beritahu. Nurse ada beritahu saya, Rizal pagi ini dia tak nak makan ubat. Jadi bila saya pergi jumpa dia, nak pujuk dia, dia tak nak dengar cakap saya. Tiba-tiba je dia mengamuk, dia serang saya. Teruk ke Rizal pukul dan tendang, doktor? Oh, tak. Dia cuma ketuk saya dengan pistol kertas saja. Jadi, dia masih dalam bilik pengawasan ke, doktor? Tidak, tidak. Keadaan Rizal masih boleh dikawal. Jangan bimbang. Dia ada dekat taman sekarang. Kalau puan nak pergi jumpa dia, kita boleh jumpa dia sekarang. Rizal, Rizal. Apa yang ibu dah buat dengan kau, Rizal? Puan, puan tak perlu rasa bersalah. Sebab puan dah buat yang terbaik untuk dia. Percayalah. Puan tak perlu selesaikan masalah ini seorang diri. Kami di sini sedia membantu. Terakhir yang Reza tulis buat ibu. Ibu, Reza sangat rindu untuk kembali ke pangkuan ibu. Reza sering terbayang saat-saat indah kita sekeluarga dapat berkumpul. Reza tahu ibu menyimpan harapan tinggi untuk Reza. Maafkan Reza kerana akibat Reza hilang tumbuhan. Rizal tak dapat kutukan janji Rizal kepada ibu sebelum Rizal pergi belajar. Rizal benar-benar menyesal kerana gagal melaksanakan pesanan arwah ayah. Rizal telah mengecewakan ibu dan abang. Walau bagaimanapun, Rizal berjanji tak akan mengecewakan ibu lagi. Rizal tak mahu ibu menyesal mendapat anak seperti Rizal. Rizal akan selalu ingat pesan ayah dan ibu selagi hayat di kandung badan. Rizal. Rizal anak ibu, sayang. Ibu tak pernah menyesal. Pada Rizalan. Wah, kadang-kadang saya sedih juga.
Ibu lebih sayang Reza daripada saya. Para saya ini saya yang kerja betul-betul semus. Tapi saya sebagai abang pun tak hormat. Tapi sudah nanti dia cari pasal, tendang saya, terajang saya. Tuan-tuan nanti baju dengan panjang ni saya pakai, jadi orang tak nampak kan kesan lebang-lebang kat badan saya. Jadi adik awak dah balik rumah awak lah. Kenapa dia tak terus ditahan di pusat rawatan? Pasal ibu nak jaga. Sekarang hari-hari ibu kasih makan ubat supaya perangai dia terkawal kan. Ayah awak pula? Keluar. Masuk balik pun. Serius? Apa yang terjadi? Baru 2 minggu keluar. Lepas tu dah kena tangkap. Sebab dia cuba nak jual ekstasi kat polis yang menyamar. Agaknya tekak dia dah tak boleh terima masakan mak saya tak. Sebab saya pergi tengok dekat sana pun happy je. Dah berbual-bual ni. Dah malam pula. Dah sampai tukar meja dah pun. Dah habis dah makanan. Itulah dia. Tapi story dia interesting kan? I mean tak interesting as in like. Lah, saya faham. Ni, saya punya ni berapa ni bayar? Tak pernah bayar. Kita orang nanti belanja. Tak mau gitulah, tak apa. Saya bayar. Tak apa. Kita orang belanja. Aku minta dia dululah. Okay, salam anggap. Bye. Bye. Lukman. Tak habis-habis dengan perangai kau tu. Apa maksud you? Kalau you nak tahu, si Lukman tu dulu bekas jiran I kat Benimia. Nak tahu apa nickname dia? Apa? Kita semua kawan-kawan panggil dia Lukman Bubble. Bubble? Kenapa Bubble pula? Sebab semua cerita-cerita dia tu tak ada yang benar. Semuanya khayalan, dekaan, pathological liar. Takkan teruk sangat sih. Pada sekali tu dia cakap orang bunian bawa dia lari masa nak kahwinkan dia dengan puteri bunian. Itu dia cakap bapa dia ada darah keturunan Radin daripada Jawa lah. Habis tahun lepas dia kena balik ke Brunei sebab dia cakap isteri dia meninggal car accident. Boleh percaya? Jadi adik dia yang sakit jiwa tu? Aku kenal adik dia. Sekarang dia final dia dekat politeknik. Okey je tengok. Habis ayah dia pula? Ayah dia tak pernah pun kerja laut. Tak pernah masuk penjara. Masih hidup lagi orang tu, belum arwah. Semua cerita-cerita dia tu bedek. Itu pasal kita panggil dia Bubble. Bui. Tahu tak? Jadi bila cerita dia meletup, baru orang semua tahu. Nama muda baru tu, Liza. Aku dengar Liza suka berlun. Liza, suruh kucing. Saya kagum dengan cara cerita saya disesuaikan untuk drama di TV. Namun, kalau nak tahu cerita sebenar, cari saya beritahu anda.